Jangan kira wong bodho gak dicoro riyen nyun sewu zaman sahabat nggih duwe cara cara mencintai Nabi wong bodho ya dicoro. Wonten sahabat yo kadang saenake dhewe. Nabi tilik ning daleme. Assalamualaikum mboten dijawab. Akhirnya dibalani Nabi, assalamualaikum sampai 3 kali. Padahal sahabat itu waro albab, dengar sekali kalau Nabi ngendikan assalamualaikum. Walhasil suatu saat cocokan dengan sahabat dia. Nabi tahu nih gono beliau tahu. Dia nak salam, dia salam langsung paku ke susu jawab. Dia jawab salamin Nabi ku wajib. Karena aku rata jawab. Biar dong. Lalasan mau apa? Baru kayak rata jawab Nabi salamin telu. Jadi aku untuk salamin Nabi telu. Kira mau untuk sitok. Cari si pinter. Wah, cara Jawa wah semar. Jadi mulai di sini, yo maksudnya yo nok wae, mazhab ngono iku yo nok wae. Cocok ya? Kali bilang ya. Orang soleh itu kudu ono ngawure, ngawure wong soleh lho tapi saya ulang lagi. Sekali-kali kena ndek anak jenengane Sarah. Sarah iku sakake. Karena orang Yahudi itu lebih perasa punya Ibrahim, anak wedoknya rata-rata artis-artis jenis semua. Sarah, sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi, padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah istrinya Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah. Coba kalau kita yang make, lama-lama Sarah terus jadi neng, jadi punyai. Tapi yang disebut Sarah itu pasti non-Muslim. Begitu juga Daniel, Daniel itu nama Nabi Yusha, Yosua itu. Tapi wani gak kayak anak jenengane Yosua, mesti dikira Daniel itu nama Nabi. Jadi banyak nama Nabi yang dipek kubu mereka. Akhirnya gini jenenge Solikin. Kalau wabah, kalau wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zino. Andekan itu saya tak wedi ini boten dosane zino atau nyolong. Kalau wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa ada asik dengan engkau. Begitu bang, kalau nuang gerape ngeloh utawi ape maksiat ini tak wedi ini namung sedunga. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan. Selagi aku cek senang pangeran, jadi enak titik. Makanya istilah kaji Nabi, iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Ya iku iman nak pangeran kono. Iku jenenge iman kering. Wae dene ana pangeran percaya mergo alam mutakhayyir. Nak mutakhayyir iku barang hadis. Nah hadis butuhmu. Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasa rasanya. Lah rasane iman dimulai sampai nyaman mbek pangeran. Radhiya billahi napa? Rabbah. Jadi gampangane ora maksiat iku mergo sungkan pangeran. Ora mergo wedi neraka. Abu Yazid itu ditanya, bagaimana mungkin orang sekian miliar mulai dari Nabi Adam sampai kiamat, kemudian Rasulullah yang satu mensyafaati orang miliaran, yaitu mulai Nabi Adam sampai kiamat. Jawab Abu Yazid al-Bustami, entek. Lau syafa'a Rasulullah kullan nasi jami'an iuramu syafa'at qabdatan min turab. Menuso mulai Nabi Adam sampai kiamat itu ramu koyak sak genggaman turab, karena semua materinya dari Nabi Adam. Dan Nabi Adam mau digawe songko sak genggam lemah. Akhirnya betapa entengnya Allah ketika menggendaki Rasulullah nyafaati wong sing salah mulai Nabi Adam ila yaumil ya kudurah ngaji ben roh dur napa semare penting sampean iman sing saleh nggih ati sing seneng pangeran sing ikhlas wis ora usah drengki nak drengki aja go kegiatan wis pokoke pantes-pantes ya tau drengki sithik-sithik wong menu tapi aja ditenani. Baik yang mana amal dipertontonkan sama anda? Terus kata Imam Ghazali, kalau orang itu bisa jaga tidak riya, maka sebaiknya dipertontonkan, karena kebaikan harus yang muncul, bukan yang tidak baik yang muncul. Jadi orang yang terlalu mendewa-dewakan khumul, khumul itu menutup diri, oke itu baik, karena dengan khumul, dengan menutup diri, anda tidak riya, anda tidak pamer. Tapi kata Imam Ghazali, kamu juga harus ingat, di antara syaratnya Nabi itu harus mengumumkan kalau beliau itu seorang Nabi. Coba kalau Nabi sholatnya nggak diperlihatkan, kamu harus sholat yang benar. Caranya gimana ya Rasulullah, itu rahasia. Bingung nggak kira-kira? Bingung nggak? Tapi Nabi ngendikan apa? Sholu kamaru aitumuni usholi, ya sudah kamu sholat, niru saya sholat. Berarti Nabi sholatnya diperlihatkan apa disembunyikan? Diperlihatkan. Jadi begitu juga saya berkali-kali bilang, orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan. Tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi. Nah contoh kita suami istri tidak semudah. Tuh misalnya bojomu di duit, ngerti-ngerti rati duit, cukup takut. Duit kok entah-entah.
misalnya bojomu di keputusan itu dikasihkan ibunya atau dikasihkan adiknya, itu malu nerangno sing lanang. Kok ini kepengen jogo harga diri ini keluarga nih. Oh malah kita kok jadi wong lanang Indonesia susah kena diterangno. Jadi gayane sopan tapi ngerusak ilmu. Cari bojomu baru kayak ide 1 juta, bisa saja dia punya keputusan tidak no keluar atau tidak no siapa. Yang malu diterangkan ke suami. Bojone malah tak kok duwe kontak antek bojo. Asal dia solihah, dia percaya saja pasti untuk hal-hal yang baik. Lan bener Quran at-Tubah. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasuk. Kamu jangan tanya sesuatu yang kalau dijelaskan malah ora pantes. Jadi Quran itu luar biasa jaga etika. Saya pernah cerita ke kiai yang khusyuk, kalau sholat lama sekali tak, cerita ini hadis. Nabi itu gak pernah menegur orang yang sholat cepat, yang ada itu sanad negur sholat lama. Terus tak cerita ini hadisnya Mu'ad, tertawa-tawa deh. Gus kamu itu Ra'an kok masih punya dalil, saya punya sanad. Ada gak sanad Nabi negur orang yang baca surat pendek? Gak ada. Yang ada itu yang baca surat panjang. Nanti bisa direvisi sama Habib Jidin kalau enggak cocok, tapi ini yang relax-relax saja. Karena potongan Islam Jawa ini kalau tidak berat-berat enggak akan kuat. Jadi ya sudah. Inna minkum munafirin katanya Nabi. Salat yang terlalu lama itu munafir kata Nabi. Afattanun anta ya Mu'ad, kamu bikin umat ini enggak nyaman karena kalau kamu jadi imam itu lama sekali. Ini alhamdulillah betul. Hadis ini harus kita hafal betul. Nah, supaya Islam ini meskipun pilihan-pilihan keseharian itu ada sanad itu saja kepentingan saya. Nabi Musa itu sanggeng mangkel ibek Bani Israel. Gak kebijakan apa ya kok dikelirokno mangkelnya. Mangkel terus ya Allah kula niku pun kekasih jenengan. Tapi wong Bani Israel sing iman lho niki sing gosipno sing iman. Mboten kok sing tiyang kafir, sing iman nak sing wong kafir karuan musuh jelas. Ya Allah, kali ini saya minta satu supaya cangkeme Bani Israel mboten elek teng kula. Dabe apa sebuti? Ya Musa, hadza syai'un lam astafihi li nafsi, fa kaifa asna'uhu bika? Menadek kowe sasa, aku wae sing pangeran, sing maringi rezeki, sing ngekeki nyawa wae dikomentari ra enak. Apa meneh ke trimo nabi? Akhirnya Nabi Musa menang. Ya wis ora iso. Mulane wong kuwi aja nuruti gelo, mbek bojo, mbek kanca, mbek santri nuruti gelo ya gelo, tapi syariate Allah ora iso mbok kalahno mbek napa? Lha kowe terima kiai dituduh mangan duit masjid kok gelo biasa. Selain yo kemungkinan bener. biasa. Ini dawuh Imam Ghazali kula boten ku yo. Jika seorang mukmin takut mlebu neraka, kudune nek ndekne iman tenan yo mungkin mlebu swarga. Tapi setan ngridu wong mukmin kon membesar-besarkan kemungkinan mlebu neraka ben ora nyaman mbek Allah Subhanahu wa taala. Mestinya cara berpikir, aku ya mungkin mlebu neraka, ya mungkin mlebu swarga, padha mungkin. Ya kok padha mungkin piye? Amal salehku ora cukup, Gus. Mergo mlebu swarga iku ora butuh amal akeh-akeh, mau butuh rahmate Allah. Apa ora ngarah kalah, nek ngersakno tetep menang. Wong amal sithik nek wong ngersakno kuwi mlebu swarga nggih. Wong Nabi Adam di sini swarga ya gak modal. Wong dikne ora ngamal ora ngopo, ujug-ujug uripe teng mundi swarga. Wis tenang ae, swarga kuwi wae bapakmu wae mbam. Paham ya, bapak apa yang apa? Jadi habitat manusia itu habitat surgawi karena bam, bapak itu lahirin apa?